Yo, what's up guys? Sepertinya 2024 akan jadi tahun yang menarik ya buat peranimen, yang mana itu Tsukimichi dikabarkan akan mendapatkan season kedua. Ini salah satu anime isekai yang enjoyable ya. Kalau kalian belum nonton, gue saranin ini nonton lah. Judulnya Tsukimichi. Itu ya 2024 season 2-nya, dan di sisi lain itu Mahoka Koko no Retosei. Ini cerita utama dari Mahoka akhirnya kan, setelah kemarin apa namanya spin-off sama apa kemarin tuh. Ya pokoknya cerita yang nggak terlalu penting, akhirnya kita kembali ke rute utama ya kan, yang mana ya ceritanya akan berlanjut itu. Season berapa lagi ya? Kemarin terakhir season 2 ya? Season 3 berarti ya? Tapi nggak disebut season 3 sih, baru disebut sequel, jadi masih ada kemungkinan movie lagi nih mungkin ya, tapi entahlah. Intinya kita tunggu aja news lebih lanjutnya. Buat sekarang paling nggak kita tahu cerita utamanya akan berlanjut ya kan. Dan di sisi lain ada Sawo lagi nih, kali ini cerita yang spin-off Gun Girl ya, yang ceritanya si Lin itu mendapatkan season 2. Ini udah lama sih, tahun berapa kemarin rilisnya tuh. Tapi ya, walaupun apa, lumayan seru lah buat diikutin. Ya walaupun ngarah sipnya kayak ke arah belok gitu ya, cuman ya itulah dia ya kan. Jadi ya Sawo kayaknya bakalan terus ada tiap tahun ya kan. Nggak pun Sawo yang sana, Sawo yang ini pula yang diadaptasi gitu. Dibilkin terus diadaptasi semua kayaknya. Jadi ya itu dulu info yang bisa gue bahas. Jadi ya itu tadi beberapa anime yang kemungkinan akan rilis di 2024 ya. Cukup menarik lah buat dinantikan, terutama yang Mahoka sama Tsukimichi. Jadi sekian dulu infonya. Mungkin ada info lain lagi, kita tunggu aja nanti. Dan gue rasa itu dulu, sampai ketemu di video lainnya.